Teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilang lagi. Dan hari ini kita bakal lanjutin lagi game Riders Republic. Santai pak. Teman-teman, langsung aja kita ke event baru. Event balapan ya. Ini adalah sepeda apa sih namanya? Bukan downhill guys, ada sepeda satu lagi namanya ini nih. Bike Tricks. Oh, ada free ride Bike Tricks. Ini buat Bike Tricks doang guys. Kayak BMW begitu teman-teman. Kita coba sepeda BMW ngetrik guys. Cross the finish line at 70 km/jam atau lebih. Land a whip, apa land a whip? Win on expert difficulty or higher. Aduh, ini bintangnya masih 3 guys, jadi masih level, masih bawah ya. Kita pakai sepeda downhill yang 459 definisi. Oke. Okay. Expert aja. Susah-susah ya. Aduh. Ya. Ulang, let the whip. Gak usah bergaya guys, karena ini nggak harus freestyle. Wah, ngebaga. Sebentar, ini gua kenapa guys? Gak apa-apa, kita tancap gas aja. Mungkin agak ngebug guys. It's okay. Kayak gimana ya? Kayak ada yang aneh. Harus finish lebih dari 70 km/jam guys. Wow. Oke, kita dapat 2 bintang. Gua nggak tahu itu land whip kayak gimana guys. Jadi kita dapat 4 bintang total. Meskipun agak ngebug itu, nggak tahu kenapa sih. Sepeda baru. Si grafiknya nggak tahu kenapa tadi ya. Eh, belum guys. You unlock a reward. What's up? If you're in Yosemite, find the small path in the chapel. It'll lead you to some pretty cool finds. Kita nyari balapan sepeda lagi guys. Kita nyari balapan sepeda yang masih EZ, yang masih bintang 3 tapi belum ke Jama guys. Ke Jama. Wingsuit ini udah. Mana lagi ini bike trick ya. Ngetrick guys. Gua nggak begitu pro kalau ngetrick asli dah. Gak ada bike race yang lain kah? Boom. Check these pimptacular events just before Dragonfly. Your next big competition. 6 new tricks during the event. If these don't make your liver quiver, I'm not sure what will. Finish up 3 on expert using funky with on elite difficulty. Pertama kita pakai ini dulu ya. Funky dulu nggak sih? With on elite difficulty. Kita pakai elite dulu. Abis itu kita pakai funky ya. Ya. Bisa. Nanti kita pakai Funkis ronde kedua ini
elite dulu kita menangin guys. 6 new trick ya, itu gua kurang begitu handal guys. Waduh, apa nih? Balapan di subuh. Tracknya ngaco lagian guys, absurd banget. Ya nyangkut. Bisa begitu guys. Gila ini. Serem banget nih. Oke. Bisa. Keren banget sih, masuk hutan-hutan guys. Kita apalin dulu tracknya biar nanti sepeda Funkis yang nyoba ya. Aduh, ini susah banget. Kita coba pakai sepeda Funkis. Rp585 sepedanya ya, yang pertama guys. Oke, kita dapat sepeda baru, new gear. Semoga 500 atau 600. Wow, 555. Kita pakai langsung, kita baru aja membalikan lagi ya. Finish under 2 menit 7 detik. Don't sprint. 2 menit ya. Kita coba, kita ngetes. Kita tes ilmu di sini guys. Ini sepeda barunya. Yeah. Astaga. What's up? If you're in Yosemite, find the small path in the chapel. It'll lead you to some pretty cool finds. Di belakang guys, di belakang guys.
2 menit ya, kita coba 2 menit. Ini 555 paling cepet. Gila, beda juga. Kita standar aja, pro aja ya. Kayaknya time trial lagi ini mah solo ya, benar sekali solo ini guys. Yang penting kita dapetin waktunya 2 menit minimal. Biasanya kalau time trial kayak gini nggak boleh ngerem guys. Guys, berapa sih? 41 detik guys. Kita run kedua, ternyata sampai run ketiga teman-teman. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Yang penting kita sudah hafal jalannya guys. Ya untung. Untung banget. Untung lagi. Beruntung lagi. Gak usah digas ya. Biar cepat mendaratnya guys. 41 detik lagi guys. Kita coba run ketiga, semoga jadi 2 menit ya. 41 41. Makanya susah deh, harusnya 30 30 ya. Jangan digas, jangan digas. Biar cepat mendaratnya guys. Asli pada susah banget ya guys. Meskipun gua pertama ya 2 menit 7 detik. Ilangin angka 9, 3, 4 ya kita udah dapet nih, udah juara. Gua pengen coba sekali lagi. Domain 35 pakai ice cream bike. Susah, susah pakai ice cream bike tuh susah banget.
40 detik. Jadi dijumlahin guys, kita finish pertama berapa, finish kedua berapa, dan seterusnya gitu guys, sampai menemukan hasil akhir dari waktunya teman-teman. Menit 22 41 detik, astaga, 1 menit 22, berarti kita harus selesai 40 detik kurang 39 lah ya. Dapat yang 2 menit 37 detik ya, yang 2 menit gak sampai guys. Padahal 2 detik ya, kita kelebihan 2 detik ya. Tapi apa, dapat sepeda baru kayaknya nih. Oke, karir level up. Kita dapat sepeda road. Export 707. Wow 707 guys. Oke, new reward. Sponsor Ford. A new sponsor and some exciting contact and reward will be available Ford. Wey, ini kenapa wey? Astaga, roketnya bagus banget. Roketnya bagus banget. Kita lihat sepeda baru. Gear 707 tuh paling ekstrim. Ini aja yang baru nih, belum kebuka guys. Maksudnya belum gua pakai nih, new 707. Jadi pengen balapan tuh guys. Funky sih yang jarang eventnya. Donil aja expertnya baru 1. Sama sih ya, 1. Nanti kita bakalan coba nyari event. Hey kid, test yourself with this stunt challenge for some funky bike. Oke. Okay? Sampai jumpa di next video guys. Bye.